بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض i'm a Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa huwa khairun nasir wal mu'in Wa salatu wassalamu ala sayyidina Wa maulana wa habibina abil qasimi muhammad Wa ala alihi atayyibina at tahirin al ma'asumin Ikhwan wa akhwafila rahimakumullah InsyaAllah dalam pembahasan kita kali ini Kita akan membahas mengenai masalah Pembagian ya uh, Apa Uh, pembagian di dalam uh, apa, masalah uh, hubungan uh, apa, uh, atau bermalam di dalam uh, uh, bermalam misalnya suami dan kepada istri misalnya istrinya lebih dari satu atau istrinya lebih daripada dua maka itu terjadi pembagian yang harus diatur oleh syari dan Insya Allah akan dibahas selanjutnya tapi sebelumnya ada yang tersisa dalam pembahasan sebelumnya. Mengenai masalah e, masuknya atau dimasukkannya syarat di dalam akad nikah, apakah boleh memasukkan syarat di dalam akad nikah? Di sini dibolehkan ya, memberi atau memasukkan syarat di dalam nikah, di dalam akad nikah, maka bagi yang syaratkan dan yang menerima syarat tersebut, pasangan dua tersebut harus al-wafaat atau harus menjalankan apa yang disyaratkannya gitu kan seperti dalam akad-akad yang lain misalnya dalam jual beli dan yang lain-lainnya tetapi permasalahannya berbeda dengan akad yang lainnya kalau di dalam nikah kalau syaratnya itu tidak dijalankan ataupun terjadi hal-hal yang tidak bisa untuk dijalankan ada yang tidak bisa tidak bisa dijalankan ada yang tidak menjalankannya secara sengaja maka itu tidak menyebabkan khayar bagi yang mensyaratkan untuk pilihan untuk memfasakh dan juga tidak menyebabkan akad nikahnya batal tetapi tetap akad nikahnya sah hanya syarat saja yang batal. Jadi gitu. Kecuali kalau misalnya e, apa ibaratnya hal-hal e, yang sifatnya itu yang bersifat e, apa kesempurnaan daripada perempuan tersebut ya yang disyaratkan seperti dalam pembahasan mengenai masalah aib tapi bukan pada aibnya ini yani kesempurnaannya seperti misalnya disyaratkan keperawanan dari perempuan tersebut saya mensyaratkan perempuan tersebut kalau tidak misalnya ada khiar maka ketika tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan maka itu muncul khiar di situ jadi hanya beberapa syarat saja yang bisa memunculkan khayar di sini. Ini yani untuk meneruskan atau pilihan untuk meneruskan atau pilihan untuk memfasakh. Gitu. Itu untuk masalah-masalah yang khusus ya, yang jadi tidak semua syarat. Begitu pula misalnya apa ibaratnya misalnya disyaratkan sang wanita sang pria itu seorang mukmin bukan seorang mukmin itu seorang syiah misalnya bukan seorang selain Syiah misalnya selain Syiah 12 imam maka setelah terlihat bahwa dia bukan mukmin ya maka hal itu bisa menjawabkan khiyar atau khayar pilihan untuk memfasakh bagi wanita ataupun tidak memfasakh atau melanjutkannya jadi tidak semua syarat ya hanya syarat-syarat kesempurnaan saja yang disebutkan sebelumnya yang bisa memunculkan khayar, tapi syarat-syarat yang lainnya kalau tidak dilaksanakan maka syaratnya gugur tapi akadnya tidak gugur. Kalau misalnya syaratnya yang mukhalif lil masyru'. Mukhalif lil masyru' adalah sesuatu yang tidak atau bertolak belakang atau tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan apa yang di atau disyaratkan untuk dalam masalah pernikahan. Ya misalnya E, misalnya e, tidak mencegah, ya. Misalnya tidak boleh mencegah sang wanita daim atau istri daim untuk keluar rumah e, dengan keinginannya. Hal itu di luar daripada syariat, tidak bisa. Karena keluar rumahnya sang wanita daim itu ya izin daripada suaminya hal itu. Jadi kalau misalnya disyaratkan, di, disyaratkan demikian itu gugur syaratnya, tapi akhirnya tidak gugur. Begitu pula misalnya sang suami tidak boleh menikah lagi itu pun dibertolak belakang dengan syariat Islam maka hal itu gugur syaratnya tetapi akarnya tidak gugur. Nah akan tetapi kalau misalnya disyaratkan misalnya tidak boleh apa tidak melepaskan keperawanannya ya itu sang suami harus apa ibaratnya menepati janjinya tetapi kalaupun setelahnya meridhoinya sang wanita tersebut meridhoinya maka, itu tidak menjadi masalah dan tidak menyebabkan batalnya daripada akad yang dilangsungkan. Kalau misalnya disyaratkan, misalnya tidak keluar dari e, kotaknya ataupun e, apa, e, di, apa di, di, ditempatkan istrinya di tempat yang e, diketahui atau disepakati, maka itu pun harus dilaksanakan syarat-syarat tersebut. Itu dalam masalah syarat yang menjadi pembahasan kesempurnaan daripada pembahasan sebelumnya. Nah, di dalam pembahasan selanjutnya, insya Allah kita bahas mengenai masalah uh, pembagian. tetapi sebelumnya kita akan bahas mengenai masalah mukadimahnya, yaitu hak-hak suami dan hak-hak istri. Apa itu hak suami dan apa itu hak istri? Di setiap pas dua pasangan itu memiliki hak. Hak masing-masing dan bisa menuntut hak daripada pasangan yang lainnya. Walaupun haknya sang suami itu lebih besar dalam sebuah pernikahan daripada haknya sang istri dalam perbandingannya. Nah, kalau misalnya hak suami itu diantara salah satunya adalah sang istri harus taat kepadanya. Kedua Uh, tidak uh, melanggar apa tidak bermaksiat atau tidak melanggarnya perintahnya misalnya yang ketiga tidak keluar dari rumah tanpa seizinnya kecuali dalam nikah mutah itu berbeda uh, walaupun ke kepada keluarganya atau untuk menjunguk ayahnya ibunya kalau tanpa seizinnya itu tidak diperkenankan uh, dan juga dalam masalah pengelolaan uang istrinya sendiri apalagi uang suami uang istrinya sendiri dalam masalah memberikan sodakoh memberikan hibah, bernazar ataupun hal-hal e, yang lainnya maka itu harus izin daripada suami walaupun itu adalah uang atau mal atau harta daripada istri kecuali kalau misalnya uang istri tersebut untuk masalah haji, zakat ataupun untuk memberi kebaikan kepada orang tua orang tuanya ataupun untuk Sila, silaturahim kepada kerabatnya maka itu tidak menjadi masalah menggunakan uangnya sendiri. Ya. akan tetapi e, di lain hal ada hak daripada sang e, apa sang istri. Hak sang istri itu e, di mana sang suami harus memberikan makanan, harus memberikan pakaian, ya kan? Dan memaafkannya kalau misalnya sang suami, sang istri itu tidak mengetahuinya, jangan cepat-cepat marah, harus bisa memaafkan, ya kan? Misalnya kadang ada kesalahan atau kekeliruan karena ketidaktahuannya, maka harus memberikan maaf itu hak istri juga menerima maaf dan juga uh, apa tidak mencercaknya uh, tidak mencercanya atau menghinanya ya kan uh, begitu pula tidak menyinggungnya baik super singgung dalam sisi batinnya ataupun dari sisi zohir uh, apa ibarat zohir uh, apa pak uh, wanita tersebut atau istrinya tersebut tidak boleh uh, dihina yang itu banyak memfasal di dalam riwayat disebutkan demikian bahwa sang suami tidak boleh melakukan hal demikian itu hak sang istri jadi kalau sang suami itu tidak memberikan makanan tidak memberikan pakaian itu sudah keluar daripada hak wajibnya nah itu untuk masalah hak suami dan juga hak istri nah sekarang kita masuk ke dalam pembagian ya ini pembagian e, apa, e, bermalam ya dengan sang istri apa sebenarnya wajibnya berapa hari ya itu yang harus kita ketahui kalau misalnya istrinya satu istrinya dua istrinya tiga istrinya empat kalau daim kan cuma sama empat jadi tidak tidak bisa lebih dari empat nah kalau misalnya istrinya satu ya menurut Fatwa ya artinya eh, tidak boleh ya kan eh, apa tidak boleh tidak berhubungan ya dengan atau tidak, tidak boleh tidak menafkahi secara batinnya kepada eh, wanita tersebut atau istrinya tersebut itu lebih daripada empat bulan jadi minimal empat bulan satu kali dan secara ihtiyatnya itu setiap empat malam atau empat empat eh, malam itu satu kali atau empat hari itu satu kali jadi istiatnya itu jadi, setiap empat hari ya e, jadi setiap empat malam itu satu malam gitu. itu itu istiatnya itu untuk e, apa wanita atau istri yang satu sekarang istri yang dua nah kalau istri istri itu apa dan juga wanita yang satu itu itu kalau misalnya ikhtiatnya ya jadi empat malam satu kali ya, itu secara ikhtiatnya tetapi kalau istilahnya itu setiap saat itu atau setiap hari itu lebih baik lagi dan sisanya ya sisanya itu bisa untuk waktunya dia pribadi sang ya, suami itu yang pertama kalau istrinya dua kalau istrinya dua ya kan kalau kita lihat di dalam pembahasan Eh, apa permasalahan ketika eh, dia memiliki eh, istrinya dua maka eh, eh, dia bisa eh, mendatangi eh, salah satu dari istrinya tersebut ya kan salah satu dari istrinya tersebut dan ke ke ke, ke apa ke istri yang lainnya itu dengan eh, lebih daripada istri yang pertama atau istri yang kedua lebih daripada istri yang pertama itu secara fatwa misalnya istri yang pertama itu satu istri yang kedua itu adalah tiga, tiga malam istri yang pertama satu malam istri yang kedua tiga malam atau istri yang kedua tiga satu malam istri yang pertama misalnya istri yang pertama tiga malam tapi secara ikhtiatnya itu dua hari eh dua malam dua malam dua malam dua malam dan sisanya itu adalah waktu dirinya atau waktu sang suami untuk hal ini itu kalau misalnya dua istri. Kalau misalnya tiga istri, kalau misalnya tiga istri, maka e, salah satunya, misalnya e, dua malam, bisa sisa dua malam lagi. Jadi empat malam ya, yang jadi wajib untuk menafkahi itu empat malam. Jadi salah satunya adalah e, dua, dua malam, dan dua malam yang lainnya dibagi ke istri yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi sejumlahnya empat malam. Dan sisanya adalah malam untuk e, pria tersebut, yaitu dua malam untuk pria tersebut. Tetapi secara ikhtiyat, e, secara ikhtiyatnya di dalam masalah kalau memiliki e, tiga istri, itu apa? Setiap istri itu adalah satu malam. Jadi setiap istri itu ada satu malam, satu malam, satu malam, jadi tiga malam, gitu. Dan ketika itu ya ketika itu e, apa ibaratnya e, tiga malam itu dibagi untuk tiga istri tersebut. Jadi kalau istrinya tadi tiga ya itu setiap malam satu malam satu malam satu malam. Kalau istrinya empat itu pun sama satu malam satu malam satu malam satu malam ya kan dan sisanya eh, apa sisanya itu e, untuk dia. Tetapi secara ikhtiatnya itu di uh, diputar lagi jadi setiap, setelah selesai empat malam kembali lagi kepada malam yang pertama insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini uh, lebih sempurna lagi wabil taufik wa hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma zayyinna bizinatil iman wajalna hudatan mahdiyin. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والروح أسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين